بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سورة الكوثر adalah surah makkiyah dengan jumlah ayatnya adalah 3 sahaja dan boleh dikatakan inilah ayat yang ataupun surah yang terpendek dalam Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Baik. Sebab penamaan Al-Kautsar dinamakan dengan nama ini kerana surah ini menyebutkan tentang sungai ataupun sungai Al-Kautsar yang menjadi hadiah Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya di syurga kelak. Dinamakan juga sebagai An-Nahr yang bermaksud ataupun yang dinamakan nama ini kerana Allah berfirman dan fasalli rabbika wanhar dan salatlah untuk Rabbnya, Rabbmu dan menyembelihlah iaitu korbanah, menyembelih korban dan sebagainya. Perbahasan utama surah Al-Kautsar adalah tentang apa dia? Adalah tentang kurnia Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan penjagaannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara faedah-faedah surah Al-Kautsar yang paling pendek surahnya dalam Quran ini adalah yang pertama, wajib membalas kenikmatan dengan rasa syukur dan sentiasa beribadah kepada zat yang memberikan nikmat tersebut iaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, Al-Abtar bermaksud adalah orang yang terputus dari kebaikan, kemenangan, kenikmatan dan rahmat. Bukanlah Al-Abtar itu orang yang terputusnya keturunannya sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang kafir. Yang lebih ditakuti oleh kita sepatutnya adalah Al-Abtar yang bersifat terputusnya nikmat, rahmat, kenikmatan daripada Allah. Maksudnya Allah tak ambil tahu, Allah marah, Allah kecam kita, Allah memutuskan hubungannya dengan kita. Itu yang paling kita risaukan. Tuan-tuan sekalian, seterusnya yang ketiga, faedah daripada surah Al-Kautsar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haudhi masiratu syahrin ma'uhu abyadu min al-laban wa rihuhu atyabu min al-misk wa kizanuhu kanujumi as-sama'i man shariba minha fala yazma'u abada." Rawahul Bukhari. Maksudnya telaguku, yakni haudun Nabi di akhirat kelak di pada mahsyar, seluas perjalanan sebulan penuh satu sisi dia. Dari riwayat lain menyebutkan telaga ini berbentuk empat segi tepat. Jadi satu sisi sebulan perjalanan. Airnya putih seperti susu. Ma'uhu abyadu min laban. Maksudnya airnya putih bagaikan susu. Warihuhu adyabu min al-misk dan wanginya lebih daripada al-misk iaitu kasturi. Dan disebutkan wakizanuhu iaitu bekah dia ataupun alat-alat ataupun kita sebut apa dia, cebok. Begitu. Kanujumis samai bagaikan bintang di langit malam. Bintang pada di langit iaitu setengah syarah menyebutkan pada banyaknya dan pada cantiknya. Dan Rasulullah menyebutkan man syariba minha, siapa yang minum daripadanya, fala yazma'u abada, tidak akan dahaga selama-lamanya. Sebenarnya Allah Azza wa Jalla dalam hadis lain menyebutkan tentang sumber air ataupun telaga haudun Nabi ini adalah telaga Kautsar, adalah air sungai Kautsar yang disalurkan kepada telaga Nabi ini di akhirat di pada mahsyar. Masa tu tak sampai syurga lagi, daripada dua saluran, minaz zahab wal fiddah, daripada perak dan minaz zahab wal fiddah, daripada perak dan juga emas, daripada emas dan juga perak, zahab, emas dan fiddah. Baik, sebenarnya Allah Azza wa Jalla menggabungkan antara ibadah badan iaitu salat, ibadah amaliyah dengan ibadah harta iaitu menyembelih haiwan korban, ibadah maliyah. Sebenarnya tidak pernah ada seorang dalam sejarah ini yang tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan ia akan dihinakan sebagaimana seorang raja yang pernah menyobek surat beliau iaitu Kisra. Maka Allah pun merobekkan ataupun menjatuhkan kerajaannya, yang meruntuhkan kerajaan Kisra pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik, Az-Zarkashi, Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah berkata, salah satu keunikan surah Al-Kautsar adalah surah ini sangat bertolak
Belakang dengan surah sebelumnya yang ada kaitan dengan surah yang sebelumnya, surah Kafirun, iaitu Allah menyebutkan empat karakter ataupun empat ciri-ciri orang-orang munafik, iaitu pertama pelik, yang kedua meninggalkan salat, riya, dan keempat tidak menunaikan ataupun mengeluarkan zakat harta. Kemudian surah Al-Kausar menyebutkan lawan dari sifat-sifat tersebut, iaitu memberikan kebaikan yang sangat banyak, inna a'tainaka al-kautsar, mendirikan salat, salat untuk meraih keredaannya, dan bersedekah daging korban. Seolah-olah surah Al-Kausar menjawab dan menyelesaikan kritikan dan juga sindiran Allah pada kaum kafir Quraisy, kaum kafir dalam surah Al-Kafirun yang akan kita lihat sebentar lagi insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.